Anda kembali menyaksikan Lintas Banua. Dalam upaya menciptakan pilkades yang aman, damai, tertib, dan kondusif, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar deklarasi damai pemilihan kepala desa pilkades secara serentak se-Kabupaten Banjar tahun 2022. Deklarasi damai pemilihan kepala desa secara serentak calon pembakal se-Kabupaten Banjar tahun 2022 berlangsung di satu hotel di Banjarbaru Selasa pagi. Deklarasi damai diikuti 381 calon pembakal, termasuk 75 calon petahana dari 117 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Pernyataan sikap dibacakan 3 perwakilan calon pembakal, diikuti seluruh calon pembakal, dilanjutkan penandatanganan deklarasi, disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, perwakilan Porkopimda dan Polres Banjar, serta Polres Banjarbaru. Bupati Banjar Saidi Mansur mengingatkan deklarasi damai merupakan bentuk pernyataan sikap dan komitmen bersama dalam menciptakan pilkades yang aman, damai, tertib, dan kondusif. Harapannya dapat melahirkan pemimpin yang berakhlak baik sesuai dengan kultur Kabupaten Banjar, mengakselerasi kemajuan, menciptakan perubahan sehingga dapat membangun desa lebih baik lagi. Laksanakan deklarasi damai Kabupaten, untuk rasa syukur, rasa bahagia semua komitmen awal dan juga calon pembakal juga mendeklarasikan berkomitmen untuk ketertiban keamanan pada saat pelaksanaannya. Mudah-mudahan harapan ini memang benar-benar terlaksana. Kami juga punya harapan besar semua bisa berjalan dengan lancar. Namun ketika dalam perjalanan tentu ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan para calon pembakal, ada sanggahan untuk kami pemerintah daerah memberikan ruang. Mudah-mudahan ruang ini juga bisa dilakukan dengan bijak oleh para calon pembakal sehingga nanti kita kepada desa yang serentak melaksanakan sudah bisa sesuai dengan harapan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, Sahrialudin, mengungkapkan pelaksanaan pilkades ini tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Bersama-sama untuk mendukung pelaksanaan yang damai, aman, tentram, dan juga bebas COVID-19 nantinya. Oleh karena itu, kita tetap prokes dan menjauhi kerumunan. Kalau kampanye kan sudah kita jelasin berencana, sudah diatur ya, dan pengamanannya juga sudah disiapkan ya, dan kampanye mereka kan diatur bisa lewat tatap muka, bisa juga dengan program-program itu kan. Jadi kita selalu berupaya nanti di lapangan untuk memberikan edukasi mereka. Pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Banjar tahun 2022 akan dilaksanakan 17 November mendatang di 117 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Sementara pelantikan sesuai dengan berakhirnya jabatan pembakal pada 29 Desember 2022. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.